Kena rumah. Kena rumah. Tahu langsung karena bak ya udah berantakan begitu dalam mobil, warga langsung pada tolongin. Itu dari mana mau kemana bapak? Di Rabudaya, dari Roblong. Dari mana? Roblong, Jakarta Barat. Oh, dari Jakarta mau ke Pila. Acara apa? Arisan keluarga. Acara keluarga. Sebelumnya di jalan ada tanda-tanda nggak pak? Mobilnya gimana gitu? Pas di sini aja kerasanya gitu pak, langsung. Remblong atau gimana? Kurang ngerti lah saya juga. Posisi saya di belakang sih. Oh, di belakang. Kalau udah begini saya juga bangun kaget. Berapa orang Pak itu? Bapak di dalam? Di sini 30 lah. 30 orangan? Itu satu keluarga Pak, keluarga semua? Ada yang luka begitu Pak? Ada yang bawa rumah sakit. Oh, ke rumah sakit tadi. Berapa orang itu Pak? Kurang lebih 6 apa ya? 6 orang. Itu pasti tempat di depan ya? Kayaknya. Posisinya di depan ya? Depan, ya tengah. Supirnya nggak apa-apa? Supir sih, bawa ngeliat aja. Situ aja. Betul, telah mengalami kejadian laka lantas tunggal yang dialami oleh PO Bus Pariwisata, diduga hasil penyelidikan sementara ini karena posisi jalan turunan dan menikung ke kiri. Diduga pengemudi ini atau driver bus ini tidak menguasai medan. Sampai saat ini tidak ada korban jiwa, luka ringan 8 orang saat ini sedang berada di RSUD. Dan diduga ini masuk ke jurang berapa meter kira-kira dan ini? Untuk kedalaman sekitar 7 ya? 7 kurang lebih. Ya. Apa kesulitannya dan dari ini dan mungkin? Kesulitan untuk evakuasi ini dan? Karena posisi bisnya ini untungnya tertahan sama pagar ya. Kalau misalkan tidak mungkin bisa lebih jauh. Ini mengenai rumah dan? Untuk kerugian materi ditaksir kurang lebih sekitar 10 juta.